Tempat penyulingan minuman keras lokal Cap Tikus yang berada di tengah hutan distrik Mayamuk dan distrik Salawati berhasil diketahui keberadaannya oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sorong dan Polsek Salawati. Sejak sepekan melakukan pengintaian berdasarkan laporan dari masyarakat yang sebelumnya mengetahui aktivitas mencurigakan dari dalam hutan. Pengawasan dan penyelidikan aktivitas pelaku di dalam hutan bukanlah hal yang mudah. Medan yang berat dan jauh dari pusat keramaian menjadi alasan sulitnya menjangkau tempat penyulingan miras lokal Cap Tikus. Bahan baku yang mudah diperoleh membuat sejumlah oknum tetap melakukan bisnis haram tersebut. Walaupun telah berkali-kali sejumlah hal serupa diperangi Kapolres Sorong AKBP Muhammad Rudi Prasetya beserta seluruh jajarannya. Namun nampaknya undang-undang yang menjerat pelaku tidak membuat jera para pelaku bisnis barang haram tersebut. Tidak tanggung-tanggung untuk memberantas hal ini, Kapolres memerintahkan tempat penyulingan yang berhasil ditemukan aparat segera dimusnahkan dengan cara dibakar. Sejumlah barang bukti turut dimusnahkan di tempat, sedangkan sebagian dijadikan barang bukti pihak kepolisian. Kita menertibkan memusnahkan miras, ya. Dan mari kata menghilangkan masyarakat dari pengaruh miras sehingga berdampak pada Kamtibmas. Jadi kita rutin ini pelaksanaan operasi miras, baik yang sementara ini yang informasi yang ada di Sorong yaitu miras campuran, yaitu miras lokal atau Milo. Ya, saat ini sering kita dapati ada di hutan Manjaran ini, ya. Siap. Dengan Polsek Salawati, kita koordinasi Polsek Salawati kemudian dapat informasi seperti ini. Pertama yaitu di apa? Kelurahan Mangkotiamsa. Mangkotiamsa itu kita temukan ada 205 bahan baku. Ya, sementara yang 140 sudah dimusnahkan, kita musnahkan di sana, kemudian yang 205-nya kita geser ke Mako Polsek. Ini akan terus berlangsung atau hanya hari ini? Pasti terus berlangsung. Terus berlangsung. Selain itu, Kapolres Sorong menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong apabila menemukan hal yang mencurigakan terkait penjualan maupun pengelolaan minuman keras tanpa izin, silakan laporkan ke polsek-polsek terdekat atau gunakan aplikasi Quick Response atau hubungi call center pengaduan di 0811-4860-022. Selama 24 jam penuh, pihak Polres Sorong siap menerima laporan warga, termasuk tindak kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.